Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di HQ2 Channel. Pada kesempatan kali ini, saya mau coba menggabungkan seekor ikan cana maru yang ukurannya udah 30 cm lebih ya teman-teman ya. Saya mau gabungkan ikan cana maru ini dengan seekor ikan naga yang ukurannya sama, yaitu ukuran 30 cm lebih. Gimana ikan cana maru ini digabungkan dengan ikan naga yang ukurannya sama besar? Apakah ikan ini bisa berteman atau gimana? Silakan teman-teman lihat videonya sampai selesai. Oke teman-teman, setelah beberapa jam saya menggabungkan ikan cana maru dengan ikan naga yang ukurannya sama-sama besar ini, ternyata kedua jenis ikan ini bisa akur dan bisa berteman. Jadi kesimpulannya, teman-teman bisa pelihara ikan cana maru dengan ikan naga ini dalam satu tank, yang penting ukurannya sama besar ya teman-teman. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang punya ide, kritik, dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang berada di area Tangerang atau yang sekitarnya yang terdekat, teman-teman bisa melihat langsung kedua jenis ikan ini dan ikan hias saya yang lainnya di toko akuarium saya yang bernama Akuarium Siki 2. Untuk lokasinya teman-teman bisa lihat keterangan di deskripsi. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya.